jam sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam Oke guys, sebelum kita makan, jangan lupa diberi sambal supaya rasanya tambah lebih mantap. Mie ayam pangsit Mas Bejo walaupun tidak dibumbui, rasanya sudah pas banget ya. Tinggal tambahin sambal aja kalau ingin rasa yang lebih pedas. Mie ayam pangsit Mas Bejo bercita rasa manis dan gurih serta kuahnya yang kental. Mie ayam pangsit Mas Bejo sudah ada sejak 26 tahun yang lalu loh, dan sampai sekarang Mas Bejo tetap mempertahankan cita rasa mie ayamnya dari dulu sampai sekarang. Sehingga mie ayam pangsit Mas Bejo sudah banyak yang kenal, khususnya di daerah Kota Palu. Mie ayam pangsit Mas Bejo ini selalu ramai dikunjungi pada saat jam makan siang atau pada saat jam-jam orang pada pulang kantor ya teman-teman. Dan mie ayam pangsit Mas Bejo ini juga satu-satunya di Kota Palu karena sama sekali tidak buka cabang. Dari 97 awal. Oh, 97 awal. Masih langsung ada tempat atau gerobak dulu? Berdorong dulu, keliling. Keliling dulu Mas ya? Itu berapa lama itu keliling? Keliling 8 tahun lebih. Oh, ke warung, mulai warung dari 2006. Kalau sukanya kalau jualan laris toh. Oh, iya. Dukanya kalau berjalan kepanasan itu. Pertama harus pintar pilihan, pilih bahan yang berkualitas. Utama. Iya. Dari mie, terigu yang bagus, ayam yang bagus. Oh, intinya kualitasnya Mas ya. Harus
dari bahan yang bagus. Baru cara masaknya yang bagus.